Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya kemarin beli paket ya. Jadi isinya ini adalah untuk speaker aktif, untuk ini untuk karaoke gitu, ataupun untuk ngaji, terus untuk acara-acara RT gitu ya, atau acara keluarga nih. Tetapi ini lagi musim ya, jadi ini speaker troli gitu loh modelnya. Dan ini saya dengan budget pas-pasan ya, saya coba cari yang harganya di bawah sejutaan gitu. Namun sebenarnya kalau untuk yang speaker apa troli itu mulai dari harga 500 sampai harga 3 juta juga ada ya, tergantung dari ini ada kucing. Tergantung dari budget kita gitu. Jadi nggak usah dipaksain kalau memang budgetnya nggak ada. Nah, pilihannya tuh kalau untuk yang bisa di outdoor tuh mulai dari 10 sorry, dari 12 ya. 12 itu udah mulai bagus bisa untuk yang outdoor. Tapi ya pas-pasan ya. Nah, ini saya beli yang 12 inci ini. Mereknya, dan ini saya beli di online. Kita lihat ya seperti apa. Kita unboxing dulu. Oke, ini sudah dibuka ya. Jadi speakernya speaker troli namanya nih DT1210FT X2. Jadi ini kalau nggak salah keluaran sekitar 6 bulan lalu ya. Jadi bukan yang terbaru. Bentuknya seperti ini. Bisa recharge apa? Recharge cable baterai ya. Dua mikrofon wireless. Terus bisa bass, echo dan lain-lain. Ini dia fungsi-fungsinya. 12 inci. Subwoofer, two wireless microphone, Bluetooth, bisa USB, transfer musik ya atau apa nih. Terus ini ada si Kiro. Halo Kiro, awas Kiro. Ada FM, ada remote, bisa recording, terus ada AUX-nya, baterainya bisa dicas, LED-nya, terus ini watt-nya 30 watt ya. PMPO-nya sekitar 3500 watt. Input dayanya 9 watt gitu teman-teman. Jadi kenapa ini saya beli ya? Ya pertama memang review dari internet banyak banget mengenai si DAT ini ya. Jadi merek DAT, DAT gitu. Banyak yang memuji lah gitu. Ya mudah-mudahan yang saya beli ini juga bagus gitu ya teman-teman. Oke, kita buka lihat isinya. Oke, teman-teman, ini kalau yang di beberapa unboxing yang saya lihat, ini ada ininya ya, ada busanya. Tapi kalau yang kardus coklat ini kayaknya nggak ada nih, itu ya. Jadi langsung plastik seperti ini. Oke, sudah saya buka ya. Jadi ini boxnya yang warna coklat. Saya nggak tahu bedanya yang coklat sama yang putih gitu ya. Gitu. Terus ini speakernya. Sorry, ini micnya ada dua. Enteng banget ya. Jangan-jangan nggak dikasih baterai. Terus ini ada buku petunjuk. Kalau orang Indonesia biasanya males ya baca-baca buku petunjuknya, karena udah pinter-pinter orang Indonesia sih.
Terus ini kartu garansi, gitu ya. Garansinya kalau saya baca di sini setahun. Dari PT apa nih? Oh, ini untuk kartu garansi servis ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada masalah dengan produk ini ya. Karena kalau ada masalah nggak enak juga ya bolak-balik. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi busa nggak ada sama sekali ya. Kosong tuh. Tidak ada busanya. Atau gabes ya gitu. Gabes putih kalau saya ini. Saya lihat ya kalau di video-video sebelumnya. Oke ini kita buka dulu ya. Oke ini dia tampilannya ya. Kita lihat nih plastiknya. Ini speaker troli ini saya baru pertama kali beli ya teman-teman ya. Harap dicas dulu nih katanya. Jadi ini buat saya ini pertama kali beli teman-teman. Untuk ini. Nah ini remote-nya berbeda ya dengan yang ada di video lainnya. Jadi ini dapat remote-nya remote yang imut banget nih. Kecil banget ya. Jadi beda dengan yang saya lihat. Jadi remote yang di saya lihat itu agak besar. Ini buat ngecasnya. Jadi ini pertama kali saya beli ya teman-teman untuk speaker seperti ini yang troli ya, yang 12 in. Saya jadi nggak tahu nih kalau plastiknya ini tebel atau tipis karena saya nggak bisa membandingkan ya. Tapi kalau dari pengalaman saya unboxing beberapa barang-barang lain, tapi bukan speaker ya. Ya ini plastiknya sih biasa ya, biasa aja gitu. Ini kawat besi ya, kawat besi. Ini garansi resmi, full spare part 1 tahun. Merk Dat gitu ya. Ini tweeternya, ini bassnya. Yang penting ada ininya ya, ada. Terus ini juga agak ke bawah nih, teman-teman ya tuh. Agak ke bawah jadi nggak pas di sininya, jadi kurang ke atas. Tapi nggak masalah sih ya, gitu. Jadi ini harus dicas dulu ya teman-teman. Dicas dulu berapa nih? Sebelum digunakan dicas dulu. Oke, sambil kita nunggu cas ya, kita mau lihat ininya nih. Kayak apa gitu ya? Wajar ya nih produk dalam negeri kalau speknya beda-beda ya. Kalau yang penting SNI mungkin ya, kalau SNI ya, ya yang seperti itulah gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini kita cas dulu ya ke listrik. Ini kita cas dulu. Terus ini kita dapat dua ya. Dapat dua untuk mic-nya sih standar-standar aja. Ya wajar dengan sesuai dengan harga ya. Jadi standar, normal lah gitu. Terus ini bisa dicas. Oh ini pakai baterai ya. Baterai jam 2 buah. Nanti kita coba. Cuma saya agak ininya, ini masalah MOS ininya ya. Karena yang di iklannya itu nggak seperti ini, gitu ya. Tapi nggak ada masalah sih, ini mudah-mudahan awet juga sih ya. Pakai baterai jam nih biasanya. Kalau untuk masalah bahan, ya standar lah ya. Plastiknya. Karena ini bukan barang impor dari luar negeri. Ya ini ada bannya kalau kita butuh ditarik-tarik. Ini juga trolinya ya. Jadi namanya juga troli untuk apa? Speaker troli ya. Jadi bisa dipindah-pindah kalau ada acara-acara. Kenapa saya beli yang seperti ini? Karena memang kebutuhannya hanya untuk di rumah seperti ini ya. Atau kalau ada acara-acara yang sifatnya di luar outdoor. Ini sih dari apa beberapa review di internet ya, di YouTube tuh khususnya. Masih cukup lah gitu. Dan juga kalau ditaruh mobil atau motor masih worth it nih teman-teman. Ini kalau kita bandingin sama bangku ya. Ini kan bangku.
Nah ini masih oke gitu ya teman-teman. Nah nanti saya mau beli baterainya untuk mic-nya sambil nunggu casannya. Suaranya kayak apa sih? Nanti kita dengerin ya. Oke teman-teman, nih mau dinyalain sama Bima ya. Oke. Jadi ini udah dicas tadi. Sudah dicas. Nah ini Bima mau tes ininya nih. Apanya Bim? Di situ Bim. Jadi tes. Nah ini suara seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau pakai apa? Pakai mic nih. Pakai mic. Tuh seperti itu suaranya. Cukup bagus sih. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes. Tes 1, 2, 3. Tes. Nah ini volumenya masih 50% ya teman-teman. Jadi masih bisa kencang lagi gitu ya. Gitu. Ini banyak lampu-lampunya. Jadi ya ujung ini USB. Ini file ini ya. Apa namanya? Kayak memory card. Volume. Ini volumenya masih gak sampai 50. 30%. Ini bassnya. Kecilin dulu ya. Ini bassnya. Bassnya. Ini bassnya. Ini buat mic-nya ya. Mic. Ini mic tambahan bisa pakai ini. Jadi bisa pakai kabel mic-nya. Tambahan di sini. Jadi bisa 3. Ini on off-nya. Ini untuk setting-setting Bluetooth dan lain-lain. Ini echo. Treble. Bass. Aux ya. Ini ada aux-nya juga. Aux in. Dan ya standar lah kalau menurut saya sih. Jadi kalau misalnya teman-teman nih di rumah ada acara-acara gitu ya, daripada pinjem-pinjem speaker tetangga gitu ya. Kalau untuk yang 12 in ini sih lumayan oke lah gitu ya. Untuk ngaji-ngaji gitu, atau untuk sekedar karaoke-karaoke di rumah gitu ya. Gitu sih. Kita akan tes ini suaranya. Coba Bim, ngomong lagi Bim. Tes. Lagi. Oke. Ini bisa pakai USB teman-teman ya, kalau USB MP3 atau apa bisa di situ. Oke, kita akan tes musik ya pakai YouTube. Ini dia dat speakernya sudah dapat. Kita pairing ya atau pasang. Oke, itu sudah bunyi ting tong, artinya sudah connect nih ke sini. Sekarang kita akan masuk ke YouTube dulu. Cari musik-musik ya. Musik-musik ini ya yang ngebas ya. Joko Tingkir nih. Oh, jangan-jangan. NCS. Karena biasanya kalau musik-musik yang ada copyright-nya ya kena copyright ya, teman-teman. Nih, seperti ini ya, kita tes. Oke, Bim. Bentar dulu, Bim. Kita gedein di sininya ya. Ini baru 50%. Bassnya kita tambahin. Hold me close till I get out.
Itu tadi pakai NCS ya. Kita coba lagi yang lainnya lagi. Booster Boss. Booster Boss. Ini ada Bima. Bima, halo Bima. Ayo bilang ya Bim. Teman-teman, jadi tadi ya sudah kita unboxing, terus juga tadi kualitas bahannya menurut saya sih untuk speaker harga 800 ribuan, jadi belinya di sini ya teman-teman nih, 800 ribuan pas gitu ya, itu menurut saya ya worth it lah gitu ya, karena kalau kita bandingin sama yang ini nih, punyanya Altec Langsin, Sonic Gear itu ya jauh lah gitu. Untuk suaranya ngebass ini jauh kemana-mana ya, punya Sonic Gear nih. Ini waktu itu saya beli aja dulu hampir ya 1,5 juta lebih lah gitu ya. Nah kalau yang ini kan memang harga 800 ribuan, fungsinya banyak nih, udah ada semua gitu, buat pidato, buat nyanyi, buat ngaji, buat ceramah kalau bisa ya. Terus kalau kita camping-camping ini udah bisa di ya, jadi nggak perlu pakai casan ke atas ya, bisa pakai baterai, dan ini juga ada warna-warninya, LED-nya, kalau bosan bisa kita matiin, jadi ya membuat lebih cerah gitu ya. Terus juga tokonya recommended lah gitu, cuma memang nggak se apa ya, di bayangan saya tuh bassnya itu nendang banget gitu ya, nggak terlalu nendang dia, jadi kalau dibandingin si Sonic Gear ya, nendang dia banget ya, dem gitu kan, dia mungkin ada subwoofernya ya, kalau ini kan nggak ada ya, benar-benar hanya speaker gitu, wajar banget kalau memang suaranya seperti itu. Ya dengan harga 800 ribuan ini udah bagus banget lah gitu ya, udah luar biasa sih kalau menurut saya gitu ya, gitu teman-teman. Kalau jadi saya memang bukan biasa nge-review-review speaker seperti ini, tetapi memang saya coba sharing aja karena saya pengguna, dan ini adalah first impression saya, atau ini penggunaan pertama saya ya, menurut saya oke, tidak mengecewakan, dan mudah-mudahan awet nih barang gitu ya. Ya nanti kalau ada rezeki lain, insya Allah saya mau beli yang lebih gede lagi, yang 15 in misalnya gitu. Tapi ini untuk yang ini pun udah cukup untuk dibawa-bawa kalau kita misalnya camping-camping ya, segede gini cukup lah gitu, daripada yang besar-besar banget ya. Ini cukup banget sih, gak terlalu berat. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih sudah menonton video Bima Jakarta. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Bima Jakarta. Begitu ya teman-teman. No.